ada kacang sama 2 butir kuning telur, mau bikin apaan ya? Terus abis itu dikasih tepung terigu, ini untuk adonannya, tepung terigu, telur, sedikit garam dan gula pasir, lalu dikasih air, diaduk-aduk rata seperti ini. Udah ada yang tahu belum ya gue mau bikin apa? Nah setelah itu adonannya dituang ke kacang yang tadi udah dibaluri sama tepung terigu kering. Abis itu ini dimasukin ke tepung terigu lagi dan diaduk-aduk, diremes-remes dan dipisahin satu-satu kacangnya. Terus abis itu diayak-ayak dengan ayakan yang bolong-bolongnya tuh gede. Digoreng dengan minyak secukupnya dengan api sedang aja. Ada yang udah tahu belum ya gue mau masak apa? Nah setelah jadi golden brown seperti ini, lalu kita siapin nih kayak karamelnya seperti itu, gula pasir ditambah air sedikit. Kalau udah jadi karamelnya, masukin deh kacang yang udah digoreng. Nah setelah itu masukin ke karamelnya dan diaduk-aduk rata. Kemudian dikasih kacang wijen, ini enak banget. Ini adalah kacang telur guys, enak banget sambil buat nonton net aplik YouTube drakor sama bola.